Kita ada dekat KFC, kita nak beli yang KFC ayam, kulit ayam kalau dia ada lagi lah. Okay, kita nak beli snack jimat. Namanya kulit ayam 2 sampai 5 petang je. Akhirnya ada juga KFC. Kita akan belikan the snack box. Sekarang sudah pukul 2 eh. Snack box. Hopefully dia adalah yang kulit ayam tu. Alamak, dia tutup ke? Pandu lalu tutup. In 100 meters, turn left on Jalan Suria Puchang 1. Unless then turn KFC right. Itself tutup. Alamak, KFC dia pun tutup lah, nampak gayanya. Ke? Belum buka. Harap maaf, belum buka. Di stesen minyak kedua Shell, kita ada nampak juga lagi sekali. Turn right at Jalan DD 381. KFC dia buka insyaAllah, dan kita akan beli snack kulit ayam KFC. Turn left, then turn left. Snack jimat yang combo A satu. Itu dia snack jimat kita. Sudah dapat snack jimat. Mari kita makan snack jimat. Dapat air. Turn right. Okay, hari masih hujan, tapi yang paling penting kita dah dapat kita punya KFC snack jimat. Tengok tu tengah ni lah. Okay, jadi kita tengoklah yang ni yang kita tunggu dah lama. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Ui yo, look at that man, kulit ayam weh, KFC chicken skin from KFC. Okay, nanti kita buat review lah. Okey, dekat sini kita ada snack jimat KFC eh. Nampak tu? Ini adalah kulit-kulit ayam. Biasanya saya makan benda dengan wow, tu ni. Benda dengan chili sauce, tapi kali ni saya akan try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rapuh tengok, nampak menarik. Wow. Hmm. Very sinful. Bahagian apa pun tak tahu. Honestly rasa macam makan tepung kan. Kalau korang nak tahu snack jimat hanya pada pukul 2 sampai pukul 5, sebab dia tak nak orang jimat sampai tak makan makanan betul lah. Ini untuk snack sahaja. Jadi ni kita taruh sos cili eh. Hmm, sedap. Tapi sedikit masin lah. Masakan begitu saja mungkin tak sesuai. Sebab itulah rasa lagi sesuai kalau dia makan dengan ayam tu isel atau dengan nasi ya. Okay, thank you for watching eh. Jangan lupa subscribe dan like. Snack jimat ni nanti special lah, masin je. Kurangkan makan masin ni kita. Okay, assalamualaikum.